Selamat pagi, Mak. Selamat pagi. Mari kita minum. Selamat pagi, Ayah. Selamat pagi. Mana betul. Kenapa pula Ayah ni? Pagi-pagi lagi dah mengeluh. Tengok ni, Ayah. Orang ni mati kerana dia serang wabak ta'an. Pasal hospital kita, walaupun kita sedaya upaya untuk menyembuhkan dia, tapi tak berjaya untuk mengubati dia. Ayah jangan nak salahkan dia, Ayah pula, Ayah. Ada sebuah orang tu memang antibodi dia tu memang lemah dan dia tidak boleh menahan penyakit tahun ni. Tapi ada sebuah orang tu, dia lambat menerima rawatan tu, Ayah. Sebab itulah kehidupan mereka akan tergugat. Alah, Ayah, kita ni doktor, bukan Tuhan. Sekarang ni kita kena memikirkan bagaimanakah cara nak suruh mereka tu menerima rawatan tu dengan segera. Betul cakap Rizal tu, bang. Asalkan dia dapat laksanakan tanggungjawab dia, sudahlah. Tapi rasa sedih juga sebab dah lama perkara ni tak berlaku. Ayah, kalau Ayah fikirkan balik, Ayah, dalam masa setahun ni, berapa nyawanya yang Ayah dah selamatkan? Barulah Ayah rasa tak bersedih. Gini ke seorang doktor psikologi menasihatkan orang? Mestilah, Ayah. Kalau tidak, takkanlah Rizal menjadi seorang doktor psikologi pula. Pagi-pagi lagi, pesakit doktor dah datang menunggu di bilik. Pesakit yang semalam tu? Siapa lagi kalau bukan dia? Saya pun terkejut bila datang pagi tadi. Meling? Doktor? Awak dah buat apa yang saya suruh? Ya, tapi saya rasa masih ramai orang suka pandang bahasa saya. Baik. Jadi sekarang ni saya nak awak pejamkan mata awak dan cuba bawa fikiran awak ni bertenang. Sekarang buka mata awak perlahan-lahan. Awak jangan takut. Cuba awak tengok muka awak dalam cermin ni. Orang ni gemuk ke ataupun kurus? Gemuk. Tak. Dia kurus. Awak kena faham. Sebenarnya awak tak gemuk. Tapi cuma perasaan awak saja yang macam tu. Jadi kalau ada orang ramai melihat awak, mungkin dia tertarik dengan awak. Bagi tahu dengan saya 5 perkara yang awak suka lakukan. Menonton TV, membaca, berenang dan menari. Tak, saya tak suka menari. Saya tak suka. Kenapa awak tak suka menari? Dia yang kata saya gemuk. Saya kenal dia masa pergi menari. Kami selalu menari bersama. Dia banyak mengajar saya tarian baru. Tapi dia berpisah dengan saya kerana saya ni gemuk. Teman lelaki awak berpisah dengan awak bukan masa awak gemuk. Cuba awak cakap. Saya kurus, bukan gemuk. Saya tak gemuk. Saya kurus. Bagus. Saya nak awak sebut ayat ini berulang-ulang kali setiap hari. Dan awak kena pergi berenang setiap hari juga. Dan dalam masa 2 hari, awak kena membaca. Minggu depan, saya nak tengok keputusannya. Apa tengok-tengok? Saya tak gemuk tau. Saya kurus. Tahu tak? Saya tak gemuk. Saya kurus. Syah ni betul-betul buat Zal terperanjat lah. Kenapa? Ingat Syah ni pembunuh nak bunuh Zal? Yelah, kalau Nasha ni sebagai seorang pembunuh sekalipun, Zal rela mati dibunuh oleh Nasha tau. Yelah, boleh.
Belum sempat Syah bunuh Zal, Zal dah mati kelaparan tau. Zal dah lah, dia masih keju je. Tengok atas meja tu. Apa ni? Nasi ayam kegemaran Zal. Oh, ya ke? Hai, sedap yang bau. Belum makan lagi dah sedap bau dah. Ini mesti yang terbaik sini. Memang yang terbaik. Buka. Beli kat mana nasi ayam ni? Kat kedai lah, kat mana? Tak kena rompak lah. Mestilah, tapi kat mana? Cuba rasa. Sampai sini je lah, Zal. Tapi ingat kalau masuk pejabat kan, kerja baik-baik ya. Jangan lewat-lewat sangat. Ingat tau. Nasha jangan risau kat Rizal. Tapi bila Nasha sampai ke rumah nanti, Nasha telefon dengan Rizal. Okay, bye. Kopi ni kan? Ini memang kopi kegemaran saya. Kenapa doktor suka minum kopi ni? Sebab ramuan dia tu istimewa. Oh. Saya rasa lah doktor, elok doktor berhenti jadi doktor lah. Jadi jual kopi lagi bagus. Hello. Apa dia? Meling nak bunuh diri? Ya, saya datang sekarang ni juga. Ni mesti ada orang ternak ni. Susah juga jadi doktor psycho ni. Mei Ling ah, ni mau gam lah. Mau gam so ah. Ni cao ah, mau jangan kau ni ah. Aku zai zhen zhen zhong yi ni ga. Ni gong dai wa, aku mui zai sun ni ga la. Mei Ling ah. Mei Ling. Saya Dr. Rizal. Perkara ini kita boleh bincangkan di klinik saya. Doktor, dia nak kahwin dengan orang lain. Biar saya mati kat depan dia. Awak tak boleh buat macam ni, Mei. Ada banyak lagi perkara yang belum awak lakukan. Awak masih muda lagi, Mei. Perjalanan hidup awak ini terlalu panjang. Ada perkara yang belum awak tunaikan janji awak pada saya. Awak tak boleh mati. Apa lagi saya boleh buat? Saya nak dia menyesal seumur hidup. Saya nak dia menderita. Bawa bertenang, Meling. Kalau awak terjun juga daripada bangunan tinggi ini, awak jangan ingat yang teman laki awak ni akan ingatkan awak sampai bila-bila. Tak mungkin, Meling. Pada 3 tahun yang lepas, ada seorang gadis yang berumur 14 tahun membunuh diri. Teman laki dia langsung tak kenangkan peristiwa ini. Yang menjadi mangsa adalah ibu gadis itu sendiri. Menderita hidup dia. Setiap hari dia menangis. Sampai buta mata dia. Apa yang saya nak terangkan pada awak, saya dah jelaskan semua. Tapi kalau awak rasa dengan cara terbaik ini boleh menyelesaikan masalah awak, awak nak terjun juga, awak silakan. Tak ada siapa yang dapat menghalang awak. Doktor! Terima kasih, doktor. Ni Azam, ni. Baca ni. Akhirnya usaha aku selama ni taklah sia-sia. Terima kasih kepada korang semua kerana banyak beri aku sokongan dan galakkan. Terutama sekali pada seorang gadis yang dekat depan aku ni. Betul, Nasha. Setiap lelaki yang berjaya mesti ada seorang wanita yang berada di belakang.
yang bagi semangat, bagi galakan, bagi sokongan. Aku kenal lama Rizal. Aku tahu isi hati dia. Dalam hati dia cuma ada kau seorang saja. Apa ni? Macam aku ni, tak berharga tanpa dia. Kau ingat kalau tak ada dia, yang aku ni tak berkebolehan lah macam tu? Aku tak masukkan macam tu. Cuma aku ingatkan kau, kalau nak jadi seorang wanita yang berkebolehan, kau kena banyak berkorban. Itulah, masalahnya aku dah banyak berkorban tau. Cuma orang tu yang tak perasan. Nasha, Rizal perasan yang Nasha dah banyak berikan masa untuk Rizal. Tapi Rizal berjanji, Rizal akan balas balik pada masa hadapan. Dah Syarif, jangan cakap pasal hal tu lagi. Macam mana tentang kau punya kes penyiasatan tu? Oh ya, ada satu kes pelik sikit, Rizal. Kes apa? 2 hari lepas, ada seorang lelaki datang ke syarikat aku. Badan dia gemuk, gemuk sangat. Kau tahu kan syarikat aku tu kan kecil. Aku tak sangka jadi macam tu. Kau tahu apa jadi? Apa jadi? Aku nak cerita pun tu salah. Badan dia boleh tersangkut masuk pintu syarikat aku. Itu je. Tak pasal lah kau ni. Pasal badan dia gemuk, pintu tersempit, itu je. Tak ada, bagi aku tak pernah jumpa lagi kes macam ni tau. Pelik. Maafkan aku Syarif. Kunci kereta aku tinggal dekat luar, aku nak pergi ambil kejap. Yalah. Nasha, malam sekarang Rizal telefon Nasha. Janji, telefon Nasha. Janji. Rizal. Tahniah. Tahniah. Engkau bertuah sungguh. Ada bapak jadi pengarah kat hospital ni. Apa yang kau maksudkan ni, Masnya? Setengah orang tu, dia pandai berbuat pura. Orang tua dia bagi jalan, dia buat tak tahu pula. Mazlan, engkau ni bukanlah pasal mengumpat yang nombor satu tau. Apa salahnya kalau kau pergi rawat sakit kau yang ada? Oh ya, aku terlupa. Ada orang tu memang dia tak ramai bersakit. Jadi sebab tu dah ada masa yang terluang untuk ke sana, untuk ke sini. Aku terlupa. Cemburu pula aku rasa. Mazlan, maafkan aku Mazlan. Sebab aku ada temu janji dengan pesakit aku yang baru. Aku bukan macam kau. Dapat gembira hari ini. Kenapa Rizal balik cepat? Mestilah Rizal balik cepat sebab Rizal nak jumpa dengan mak. Ya ke? Panas tu. Ni, ceritalah dengan mak apa yang gembira sangat. Dapat bonus ya? Bukan mak, lebih daripada bonus. Mak nak tahu tak? Hari ini Rizal rasa gembira sangat sebab apa tau? Sebab hari ini Rizal dapat selamatkan seorang pesakit yang nak bunuh diri. Ya. Alhamdulillah. Jadi mak rasa sekarang ni Rizal tak perlu fikirkan pasal pesakit yang dulu tu lagi . Sebenarnya mak, Rizal masih lagi memikirkan soal pesakit tu lagi mak. Tapi sekarang ni mak, Rizal rasa gembira mak. Sebab Rizal telah dicalonkan sebagai salah seorang 10 doktor yang terbaik mak. Bagus tu Rizal. Mak pergi siapkan makanan malam ya. Thank you.
doktor. Eh, Khairul. Duduk, Khairul. Kenapa ni, Khairul? Ada apa-apa masalah? Cuba cerita dengan saya perlahan-lahan. Ayah pukul saya lagi, doktor. Dia cakap saya... Dah, Khairul. Jangan bersedih, Khairul. Apa yang ayah cakap dengan Khairul? Ayah cakap ayah tak pernah jumpa orang sebodoh saya, doktor. Dia suruh saya pergi mati, doktor. Saya benci hidup macam ni, doktor. Mungkin Khairul ada buat ayah Khairul marah tak? Tak ada, doktor. Saya cuma lambat hantar makanan ke pelanggan je. Itu je. Itu dah buat dia naik angin, doktor. Dia mengamuk, dia pukul saya, dia halau saya, doktor. Dengar sini baik-baik, Khairul. Saya rasa dia baik kalau Khairul pulang ke rumah dan pergi jumpa dengan Mak Khairul sendiri. Cuba bercerita dengan Mak Khairul bagaimana cara nak menyelesaikan masalah ini. Dan suruh ayah Khairul datang ke pejabat saya dan kita akan berbincang. Tapi doktor, kalau ayah saya masih marah lagi ke saya? Khairul, saya yakin tau. Bila Khairul pulang ke rumah nanti, ayah Khairul tak akan pukul dan marah pada Khairul lagi. Hati dia akan sejuk. Tapi Khairul kena ingat. Jangan cuba mendekati diri dengan dia dan jangan cuba buat dia marah. Tapi kalau ayah tak nak datang jumpa dengan saya, saya sendiri akan pergi ke rumah Khairul dan jumpa dengan ayah Khairul sendiri. Faham? Faham, Doktor. Terima kasih, Doktor. Selamat, Khairul. Khairul, ingat apa yang saya cakap dengan awak, ya? Jangan benci pada diri awak. Awak kena sayangkan diri awak tu. Kalau bukan awak, siapa lagi? Faham? Syah, cantik tak bunga ni? Eh, mestilah cantik. Zal yang beli. Tapi lain kali, janganlah bazir hari-hari bagi bunga kat Nasha, eh? Alah, Nasha punya pasal Zal tak kisahlah. Kalau satu hari, Nasha nak 10 kuntum bunga pun Zal sanggup hantar. Bunga yang paling mahal pun Zal sanggup bagi. Ya ke ni? Ya, betul. Zal, malam ni Zal kena makan kat sini tau. Nasha yang masak. Ya, Zal akan makan kat sini. Tapi kan Nasha kan, kalau boleh, tiap-tiap malam Zal nak makan kat sini. Nasha ni mimpi katnya. Nasha, kalau Nasha dah kahwin, Nasha nak mengajar lagi? Entahlah. Sebab Nasha tak kahwin lagi. Tak adalah. Maksud Rizal, andaian. Kalau Nasha dah kahwin, Nasha nak mengajar lagi? Oh, selama ni cuma andaian aja. Zal, mestilah Syah nak kahwin. Tapi kalau boleh, Syah nak berdikari. Tak nak terlalu bergantung harap pada Zal. Nasha? Apa? Cantik tak? Suri tak Nasha menjadi isteri Rizal? orang tanya ni, suri tak? Suci lah. Halo? Ya, Dr. Rizal. Ada pesakit cari saya? Nak saya suruh datang sekarang ni juga? Aha. Okey. Nasha, nampaknya malam ni memang Rizal tak boleh makan malam dengan Nasha. Rizal makan lain kali je, ya? Apa Zal ni? Tadi janji nak makan malam kat sini. Selalu tak ada masa untuk Nasha. Baik-baik. Rizal boleh makan malam dengan Nasha. Tapi ada satu syarat. Nasha kena masak sekarang ni. Okay. Doktor? Hai, Kak. Mengapa Puan tak datang lagi? Ini dah nantuk. Tunggulah kejap. Nanti Papa sampai, ya? Kak, ha? Abang tak sampai lagi? Belum. Kakak ada perasa tak ada seorang perempuan Cina tunggu kat sini tadi?
perempuan Cina? Kenapa? Saya dah buat temu janji dengan dia, Kak. Tapi sampai sekarang tak nampak lagi dia. Oh ya, Kak. Kalau kakak nampak dia dekat sini, sampaikan pesan saya kat dia, cakap saya dekat klinik. Baiklah. Terima kasih, Kak. Hello, Nasha. Rizal dah pergi tempat tu. Tapi perempuan Cina tu ada dekat sana. Baik. Selamat pagi, Mak. Okay. Hai. Hari Minggu pun yang kerja juga. Ayah Rizal tu biasalah. Kerja semua nak buat sendiri, tak nak minta tolong orang. Mari kita minum dulu. Mak, semalam Rizal dah melamar Nasha. Apa kata Rizal? Semalam Rizal dah melamar Nasha dan Nasha bersetuju. Iya ke? Betul ke ni? Alhamdulillah, akhirnya anak Mak kahwin juga ya. Mak, sebenarnya dalam masa setahun dua ni saya terlalu sibuk dengan kerja-kerja saya. Sebab tu saya tanggungkan perkahwinan ni. Jadi bila Rizal nak langsungkan perkahwinan? Rizal belum lagi berbincang dengan Nasha. Bila keadaan semua dah selesai, baru Rizal beritahu dengan Mak nanti. Mana boleh macam tu, Rizal? Banyak persediaan yang perlu dibuat sebelum perkahwinan. Tak apa, tak apa, Mak. Biar Rizal yang angkat. Halo. Ya, Rizal. Siapa tu? Kenapa, Rizal? Healing dah mati. Nasha. Rizal, apa yang dah berlaku ni? Apa salah lambat sangat? Nasha nak dengar cerita tak? Sekarang ni, diorang dah syak Rizal yang melakukan pembunuhan tu. Sebab orang yang terakhir meling telefon adalah Rizal. Kalau ya pun, mereka tak boleh kaitkan Rizal dengan kes pembunuhan tu. Mengarutlah. Sebab nasib Rizal baik. Semasa kejadian tu berlaku, jiran sebelah klinik tu jadi saksi. Semasa kes pembunuhan tu. Sebab itulah pihak boleh lepaskan Rizal. Rizal rasa bersalah lah, Nasha. Kalaulah Rizal sampai awal tu, tentu Melin tak kena bunuh, kan? Rizal, dah takdir. Lagipun perkara ni tak ada kena-mengena dengan Zal. Zal lambat pun sebab Nasha. Nasha yang salah. Doktor, tolong saya. Doktor, tolong saya. Tolong saya. Halo. Syarif. Tak apalah, kau jangan risau, Syarif. Aku akan kuatkan semangat aku. Terima kasih, Syarif. Sila masuk, Encik. Sila. Sila duduk, Encik. Pak Pun Encik, terima kasih banyak-banyak. Sebenarnya saya nak tanya sikit dengan Encik ni. Encik ni ayah pada Khairul, kan? Ya. Memang saya ayah Khairul. Nama saya Mamat. Encik ni siapa? Saya doktor psikologi. Nama saya Rizal Ashari. Oh. Doktor psikologi? Saya, Encik. Doktor psikologi. Sebenarnya pihak sekolah anak Encik telah meminta bantuan daripada saya untuk beri kaunseling kepada anak Encik. Jadi kalau Encik ada masa yang terluang, boleh tak kalau kita berbincang sikit? Nak bincang apa lagi? Kau tak nampak ke orang tengah sibuk ni? Itu tak ada masalah, Encik. Saya rasa macam inilah. Kalau macam tu saya sanggup tunggu sampai Encik tutup kedai ni. Macam mana? Kan saya dah cakap, tak ada apa yang nak dibincangkan lagi. Tak keti-keti ke? Ha? Pekak ke awak ni? Lebih baik awak keluar.
Jangan ganggu orang nak niaga. Encik, sabar encik. Tolong bagi saya peluang dalam masa 2-3 minit untuk bercerita dengan encik. Boleh tak? Awak nak beritahu dengan mak awak. Saya dah beritahu doktor, tapi... Pergi masuk dalam. Ini! Sabar encik. Sabar encik. Ini anak saya. Ikut suka saya lah apa saya nak buat. Nanti saya laporkan perkara ni pada polis, tahu tak? Eloklah. Lebih baik cik laporkan perkara ni pada polis, cik. Dan kita tengok. Siapa yang kena sebab dera anak. Awak ni siapa? Siapa yang nak ambil tindakan dengan saya? Lebih baik awak keluar. Awak keluar! Keluar! Mari masuk. Apakah yang berkaitan dengan Datuk M. Dok Silau lagi? Gigi Mat. Syabas. Jika Gigi Mat ada, ini berarti pemisah di meneruskan permainan. Rizal, nak balik lewat pun telefon. Ayah dan mak tunggu kau makan malam. Buat apa tunggu Rizal? Kan ayah dan mak boleh makan dulu. Ini ke cara doktor psikologi bercakap? Tak bertapis. Tak faham aku. Macam mana kau boleh terpilih sebagai 10 calon doktor terbaik? Abang, Rizal tu kan penat. Lagipun sakit dia baru meninggal. Dah tentulah angin dia tak baik malam. Di hospital tu tiap-tiap hari ada pesakit meninggal. Awak nampak saya nak angin? Ini masalah dia. Kalau dia tak dapat kawal diri, dia macam mana nak kawal dan rawat pesakit dia sendiri? Ini memang masalah saya, ayah. Sebab itulah ramai pesakit saya yang tak baik. Ini memang masalah saya, ayah. Sebab itulah ramai pesakit saya yang tak baik. Kenapa nampak termenung aja ni? Macam tak ada semangat je hari ni. Tak ada apa-apalah. Kalau ya pun doktor tak bersemangat hari ni, doktor, janganlah banyak sangat isap rokok. Rokok? Yalah. Rokok bukannya boleh menyelesaikan masalah, doktor. Lagipun menjejaskan kesihatan doktor pula nanti. Tak apalah, doktor. Doktor jemputlah minum dulu. Saya pun ada tugas hari ni. Saya pergi dulu, eh. Baiklah. Bila masa pula aku ni merokok? Ani, apa kata kalau malam ni kita tengok wayang? Boleh, tak kisah. Betul ni? Betul. Ani, aku kesian betul kat dia lah. Dah lah nyawa nak kena cabut. Bodoh pula tu. Tapi aku kesian malang lah dia tu. Dan orang kata nak tempah maut pun tak sedar diri juga. Ani, kau nak ngumpat pasal orang je tu, kerja banyak je buat. Apa masalah puan yang sebenarnya, puan? Puan boleh ceritakan pada saya. Saya nak minta pertolongan doktor. Temukan saya dengan anak saya, doktor. Anak puan memang langsung tak mau jumpa dengan puan, kan? Bukan. Bukan suami saya yang halang kami berjumpa. Awak tahu tak kenapa dia halang awak? Sebab kadang-kadang saya tak boleh mengawal perasaan marah saya. Tapi sekarang saya dah baik, doktor. Saya dah boleh mengawal perasaan saya. Percayalah, doktor. Anak awak tahu tak yang awak nak berjumpa dengan dia? Mesti dia tahu mak dia sayangkan dia, doktor. Selepas bercerai dengan suami, ada tak jumpa dengan anak? Selepas bercerai, ada kerja tak? Kalau awak tak ada kerja, bagaimana suami awak nak benarkan awak berjumpa dengan anak awak? Dan berkemungkinan besar suami puan takut yang puan masih lagi bersikap seperti dulu lagi. Habis macam mana, doktor? Dah macam-macam kerja saya cuba. Tapi semuanya tak menjadi. Orang masih lagi pandang rendah pada saya ke mana saja saya pergi. Sekarang ni jangan kenangan benih dah lepas. Kita kena fikir masa depan kita tau. Kita kena pandang ke depan. Yang pertama, kita perlu ada keyakinan pada diri kita sendiri. Kita jangan hiraukan apa yang orang lain nak cakap. Kita kena cari satu pekerjaan yang baik
Itu sudah memadai. Apabila awak dah dapat pekerjaan nanti, barulah awak boleh berjumpa dengan anak awak, bawa dia pergi jalan-jalan, bawa dia makan makanan yang sedap. Dan apabila awak dah ada kerja, awak boleh menghubungi saya di pejabat ni. Dan saya berjanji pada awak, saya akan bawa awak untuk menemui dengan anak awak. Terima kasih, Doktor. Sama-sama. Dia datang sini kan? Tadi. Semalam mana saya datang sini? Macam mana pun saya mesti bawa dia pergi. Puan Marina. Dr. Rizal. Kenapa ni? Doktor, dia baru je cakap dengan saya dia nak bawa anak saya pergi ke Australia dengan dia. Betul kan, Cik? Awak ni siapa? Kalau saya nak bawa dia sekalipun, apa kena mengena dengan awak? Memang tak ada kena mengena dengan diri saya, Encik. Tapi ini mengenai anak Encik. Walaupun anak Encik tidak tinggal semua dengan ibu kesayangan dia tu, Encik. Tapi bagilah dia peluang terakhir untuk jumpa dengan ibu dia. Saya memang sengaja tak nak bagi dia orang berjumpa. Awak siapa? Awak tak tahu macam mana dia layan anak dia dulu. Sampai sekarang budak tu masih takut lagi dengan maknya. Macam mana saya nak bagi dia orang berjumpa? Demi masa depan dia, Encik. Bagilah dia peluang untuk jumpa anak kesayangan dia. Untuk kali ini aja, Encik. Encik ni memang keras hati betul lah. Dia kan bekas isteri Encik. Doktor, doktor baliklah dulu. Pergi, Khairul, dari sini! Kau pembunuh! Kau bunuh ayahku! Khairul, sudahlah. Jangan cakap yang bukan-bukan.
Doktor, saya minta maaf. Mungkin kerana dia sedih, dia tak tahu apa yang dia cakap. Tak apa, Puan. Saya faham keadaan ini, Puan. Dan saya berharap Puan yang bersedia sangat. Sekarang ni Khairul menghadapi tekanan emosi yang tinggi. Ah, pergi! Kau jangan nak buat apa-apa ya, nak! Kau pembunuh! Sudahlah. Doktor, saya rasa lebih baik doktor balik. Dan doktor jangan ambil hati apa yang dia cakap. Janganlah macam ni. Ayah pesakit Zah meninggal, tak ada kena-mengena dengan Zah. Tak, Zah pun tak faham, Anasya. Sanggup Khairul tunggu Zah bunuh ayah dia? Mana boleh dituduh Zah macam tu je? Setelah Zah berkorban selama ni, inilah balasan yang Zah dapat. Sekarang ni, Zah jangan fikir banyak-banyak. Mungkin Khairul tak dapat terima yang ayah dia dah meninggal dunia. Sebab tu dituduh Zah bukan-bukan. Dahlah, Zah pun jangan ambil hati sangat. Eh? Rizal lepas makan tadi, dia keluar ke mana? Tidurlah, bang, kat bilik dia. Mak. Ada apa, Rizal? Tadi Mak nampak Rizal keluar tak? Tadi lepas makan, Rizal terus masuk tidur. Tak ada pun. Rizal, saya rasa Rizal kena lapangkan fikiran Rizal. Besok kita pergi jogging. Baiklah, ya. Pergilah tidur. Nanti besok tak bangun pula. Kenapa dengan dia tu, bang? Tak tahulah, tekanan tempat kerja kan. Macam mana? Ha? Dah bersedia nak berlumba dengan ayah? Dah bersedia, ya. Jom kita mulakan. Okey, kalau begitu kita bermula sekarang. Okay. Rizal, kau tak apa-apa, Zah? Ha? Tak apa-apa, ya. Kau ni degil ni, ha? Lemah kau ni. Ha? Jom, ayah bawa kau ke hospital. Ha? Ha? Jom. Okey. Doktor tugas mana? Baru saja keluar, Tuan. Mana saya? Sama-sama, Tuan. Saya keluar dulu, Tuan. Ya. Ayah? Kau ni terlalu pentingkan kerja. Sebab tu mental kau lemah. Balik rumah nanti, rehat cukup-cukup. Maksud ayah, Rizal boleh keluar hari ini juga? Selepas uruskan persediaan kau boleh balik. Tapi ingat, satu hari cuti, rehat cukup-cukup kat rumah. Baik, Doktor.
Zah? Saya nak tanya sesuatu dengan ayah. Apa dia yang tak sabar-sabar nak tanya sesuatu pada ayah? Pernah tak selama ni ayah merawat pesakit ayah yang ada penyakit split personality? Split personality? Kau syak kau mengidap penyakit itu? Engkau cuma mengidap kemah mental yang ringan. Ramai orang mengidap penyakit itu sekarang ni. Engkau doktor psikologi yang kau lebih tahu, bukan? Tak perlu bimbang apa-apa, aku buat boleh. Doktor? Ya, tentang mesyuarat saya tu. Tolong siapkan dokumen-dokumen yang berkenaan. Okay. Baik, doktor. Zal? Zal tak apa-apa? Zal, kami betul-betul risau tau bila dapat tahu Zal masuk hospital. Zal tak ada apa-apa dah. Zal dah boleh keluar pun. Betul kan ni? Alhamdulillah. Jom Mak, Nasha kita balik sekarang ni. Ya. Tolong pengarah kita ke belakang. Tolong pengarah kita ke belakang. Tolong. Ayah. Banyaklah bertenang, makcik. Makcik kena banyak bersabar, kuatkan hati makcik. Makcik kena banyak berehat, makcik. Mama. Mana kesihatan Abang Zaidun? Walau macam mana pun, doktor kenalah juga jaga kesihatan. Janganlah terlalu bersedih sangat. Kalau tak ada apa-apa, saya keluar dulu. Hai, doktor! Kan saya nak cakap dengan doktor dulu. Doktor tak percaya jenama ni sedap. Saya memang pakai jenama ni. Tapi semalam doktor datang beli yang lain. Awak ni tersilap orang lah. Semalam mana dia saya datang sini? Aku rasa doktor ni kena jumpa doktor. Jas, saya dengar ada orang nampak Dr. Rizal dengan ayah dia sebelum kemalangan tu berlaku. Ya ke? Ya, mungkin dia yang tolak ayah dia daripada bangunan yang tinggi tu. Mungkin juga. Sebab kan sejak kebelakangan ni, memang ramai pesakit dia yang mati secara tiba-tiba. Entah-entah dia yang menyebabkan kemalangan tu. Mungkin juga dia tak siuman. Cik. Apa yang awak berdua mengumpat ni? Kita orang cakap yang betul. Awak berdua jangan mengipik. Dr. Rizal dia takkan bunuh orang. Sama ada bunuh ke, dia tak ada bunuh ke, dia saja yang tahu. Saya tak nak dengar apa-apa lagi awak cakap pasal Dr. Rizal. Cuma saya lebih kenal Dr. Rizal daripada awak berdua. Saja yang tahu.
memang saya dah siapkan. Hai, sayang, sayang. Calon doktor terbaik pun kena singkitan. Kau tak kesian ke? Kalau aku kesian, kau tahu tak? Eh, Mazlan. Apa yang kau cakap tadi? Eh, kau tak tahu ke? Yang kau ni dah singkirkan daripada calonan. Disingkirkan? Siapa lagi kalau bukan kau? Tapi kalau kau dicalonkan 10 doktor yang malang, aku ingat kau boleh menang. Apa yang kau cakap ni, Mazlan? Siapa yang malang? Eh, salahkah aku cakap? Ha? Semua orang mati pun sebabkan kau. Baik. Masa seterusnya adalah kau lepas ni. Sekarang ni aku tak tahu macam mana aku nak buat. Selepas terjadinya aksiden-aksiden tu, aku rasa hidup aku ni dah tak ada arah lagi. Dah tak ada tujuan. Kau jangan fikir macam tu, Rizal. Perkara seteruk mana pun, kau biarkan je berlalu. Kalau kau fikir, kau ingat lagi rosak fikiran kau. Kau cuma kurang nasib baik sebab orang tuduh kau macam-macam. Tapi kau kena ingat satu. Kau masih ada makcik dan Nasha yang perlukan penjagaan kau. Kau kena ingat tu. Tapi Syarif, aku tak tahan tau. Diorang tuduh aku sebagai seorang bunuh. Aku bukan membunuh. Ha, yang ni. Minum-minum. Saya yang belanja. Ha, terima kasih. Tak susah je. Rokok? Ha, tak apalah. Tak payah. Terima kasih. Aizah, bila pandai mokok ni? Bila masa pula aku mokok ni? Eh, kan hari tu doktor juga yang merokok. Takkan doktor dah lupa? Saya ingat awak ni nak bergurau dengan saya tau. Apa pula yang saya bergurau dengan doktor? Saya masih ingat lagi. Saya pernah nasihatkan doktor. Takkanlah doktor tak ingat? Boleh tak awak jangan sebut pasal rokok tu lagi? Sekarang ni saya tengah bosan, tengah bersekabut. Syah suka masakan Mak Zal. Sedap betul lah. Zal nak minta maaf dengan Aisyah sebab Zal terpaksa tunggan tarikh perkahwinan kita. Alah, tak payah minta maaf. Syah faham, Zal. Lagipun sejak kebelakangan ni, Syah selalu sibuk. Tak ada masa nak fikir semua tu. Lagipun kejap lagi Syah nak kena melawat rumah anak murid Syah. Baiklah, Zal hantar Aisyah kat sana ya. Mazlan kena bunuh? Sekarang ni pihak polis menuduh aku yang bunuh.
Aku tak percaya. Kau nak tahu tak sebab apa? Sebab aku ada ugut kepada Mazlan. Kenapa kau cakap macam tu dekat Mazlan? Ha? Dan kalau betul pihak polis syak kau membunuh, macam mana kau boleh dilepaskan? Semasa kejadian tu, Nasha ada kat rumah aku. Dan dia boleh disaksi utama sekarang ni. Pukul berapa Nasha balik? Lebih kurang dalam pukul 8:30 malam. Sama kejadian dengan masa-masa dia bunuh. Dan tak mungkin aku yang bunuh dia. Sampai tak apalah, saya tunggu dia kat dalam. Ubat esensi paling kuat. Tanda-tanda penyakit split personality, tekanan emosi, eccentric. Encik ingat tak bila agaknya Rizal mula mengukur? Mestilah saya ingat. Sebab hari tu saya ada nampak dia pergi jumpa dengan ayah Khairul. Macam mana cik boleh ingat macam tu punya jelas? Yalah, masa saya pergi beli makanan hari tu, saya ada nampak dia orang bergaduh. Oh. Mamat kena bunuh keesokan hari. Tapi kenapa cik tanya semua soalan ni? Tak ada apa sebenarnya. Dr. Rizal tu kawan baik saya.
Jadi saya risau sebab dia kuat sangat mengukuk. Saya bercara nak suruh dia berhenti mengukuk. Macam mana, terima kasih. Ya? Okeylah, saya bergerak dulu. Awak orang yang terakhir yang jumpa Dr. Omar sebelum kejadian? Ya, saya, Cik. Masa tu dia menyuruh saya menyediakan dokumen untuk mesyuarat. Siapa sangka... Siapa lagi yang dia jumpa sebelum tu? Tak silap saya, anak dia menyuruh kita ke atas sebelum kejadian tu. Terima kasih. Sama-sama, Cik. Sehari sebelum dibunuh, pernah bertengkar dengan Rizal. Mazlan juga pernah bergaduh dengan Rizal sebelum dibunuh. Semua orang mati pun sebabkan kau. Mazlan seterusnya adalah kau lepas. Memang dia ada motif untuk membunuh. Tapi kenapa dia nak bunuh Pakcik Omar dan Melin? Sebelum Pakcik Omar mati, dia diminta naik ke tingkat atas. Yang Melin pula, sebelum dibunuh, pernah menelefon Rizal. Nak saya suruh datang sekarang ni juga? Kalau betul, Rizal mengidap penyakit split personality. Masa penyakit dia datang, dia membunuh Pakcik Omar dan Meling dalam keadaan tak sedarkan diri. Tapi kenapa ada saksi? Jangan-jangan. Buat apa kau datang sini? Aku lama tak jumpa makcik. Saja datang bersembang dia. Ini Rizal, aku balik dulu. Aku dah hal. Besok kita jumpa. Jumpa aku. Aku ada kelas lagi ni. Aku nak tahu pukul apa kau balik ke rumah Rizal 2 hari lepas. 8:30. Kau ni bukan jenis perempuan suka bohong. 8. Kenapa kau bagi keterangan palsu dekat polis? Sebab aku tak percaya Rizal yang melakukan pembunuhan tu. Lagipun makcik Zaitun cakap dengan aku, Rizal ada kat rumah masa kejadian tu. Takkan kau tak sedar, Nasha? Banyak sangat kebetulan. Setiap mangsa dibunuh selepas bertengkar dengan Rizal. Syarif, Rizal tu kan kawan baik engkau, Rif. Mana boleh kau tuduh dia bukan-bukan? Aku bukan nak tuduh dia. Aku bukan nak syak dia apa-apa. Sebenarnya banyak perkara yang kau tak tahu selama ni tentang Rizal, Nasha. Selama ni Rizal bergantung hidup dengan pil eksentrik. Dan aku ada jumpa buku tentang penyakit mental dalam laci meja dia. Dan menurut buku tu, eccentric adalah tanda-tanda penyakit split personality. Dan takkan aku tak perasan perangan dia sejak belakangan ini? Pelik. Syarif, sudahlah, Rif. Aku sekarang ni tak nak percaya satu pun kata-kata kau. Aku nak masuk kelas. Eh, hey, doktor! Rupanya perangai Doktor Saiko ni tak menentu. Sekejap okey, sekejap tak okey. Zal! Ada apa hal ni? Aku ada hal nak tanya kau. Macam inilah. Sekarang ni aku tengah sibuk tau. Apa kata kalau kejap lagi aku lapar aku jumpa dengan kau? Ke tempat biasa.
Zal. Hei. Bila kau pandai merokok ni, Zah? Sebenarnya aku nak jumpa dengan Rizal. Aku ada perkara penting yang aku nak tanya pada kau. Syarif orangnya baik, penyabar. Tapi siapa yang bunuh Syarif sebenarnya? Zal, semalam ada Rizal jumpa Syarif. Bila masa pula saya pesan untuk beli rokok ni? Hai, kami berlupa doktor cakap dengan saya. So, carikan rokok ni. Nak ke tak nak? Boleh juga. RM5.
Nasha. Sal, kenapa Zal ada kat sini? Saja yang datang, kenapa? Tapi waktu sekarang kan sepatutnya Zal ada di pejabat. Penting, eh? Nasha lebih penting daripada kerja. Kenapa? Nasha tak suka Rizal datang sini ke? Dah lama tak datang tempat ni. Sebab tu buat Nasha datang sini. Kenapa? Tak suka ke? Kenapa Zal lain macam je hari ni? Ya ke? Tak adalah. Syah rasa macam Zal orang lain. Sejak kebelakangan hari ni memang Zal rasa gusing sikit. Tapi bila Zal dapat jumpa dengan Syah, barulah Zal rasa lapang sikit hati ni. Bukannya apa Syah. Cuma Zal nakkan belayan kasih sayang. Itu aja. Nasha tak patut rasa curiga pada Zal. Maafkan Nasha. Nasha rasa curiga pada Zal? Sekarang ni, Nasha tak rasa curiga lagi. Mengikut pemeriksaan rapi yang dijalankan, saya dapati pesakit terkena hentakan yang kuat. Kepalanya mengalami gegaran yang serius. Buat masa sekarang, dia belum lagi melepasi saat-saat kritikal. Satu lagi doktor, bila saya beritahu keputusannya? Kalau dia dapat bertahan sehingga malam ni, insyaAllah tak ada apa-apa. Doktor, boleh tak tolong periksa darah saya? Kenapa? Saya nak pastikan sama ada darah saya ini mengandung nikotin ataupun tidak. Keadaan Nasha? Dia tak ada apa-apa. Dia ada di hospital. Betul ke Rizal? Nasha tak ada apa-apa?
macam mana? Tak ada suami hidup sunyi kan? Harapan anak saya dengan mak pun dah hancur. Kenapa kau bunuh dia? Tapi kenapa? Kenapa? Dulu kau tinggalkan aku. Kau biarkan hidup aku merana. Dan sekarang ni kau tanggung semua dosa-dosa kau. Tapi mana tak pernah tinggalkan Razak. Lepas ayah Razak meninggal dalam kemalangan zaman ini, mak terpaksa kerja, Razak. Demi menjaga anak-anak mak, mak terpaksa kerja dan mak tak boleh berdua-dua anak sekali. Mak terpaksa tinggalkan Razak di rumah anak-anak yatim. Tapi untuk sementara waktu aja. Sementara waktu kau cakap, kau langsung tak jenguk aku. Sampai aku berdera kat sana, tahu tak? Razak, tidak. Mak cuma tanda tangan perjanjian 3 tahun aja. Lepas 3 tahun mak pergi, mak nak ambil Razak balik. Tapi kau kata Razak mati lemas. Aku tak percaya. Dan bangsa yang seterusnya tak kisah. Inilah buktinya, Razak. Yang mak masih ingatkan Razak. Dan mak masih percaya yang Razak hidup lagi. Mak. Kita selesaikan di luar. Kenapa engkau menanyakan semua hidup kawan-kawan aku? Aku benci dengan kau. Sebab aku nak merampas segala yang kau miliki. Tapi kau tahu kan, yang kita ni ada beradik kembar. Sebab aku tahulah kita ni ada beradik kembar. Sebab itu aku nak menanyakan hidup kau. Engkau menanyakan hidup aku seorang cukuplah. Tak perlu nak melibatkan orang lain. Semua tu dah nasib diorang. Jadi sekarang ni, apa yang kau nak? Aku nak kau mati. Macam mana kau rasa sekarang? Kau teruskan. Kau teruskan. Kenapa kau tak lawan aku? Kenapa?
Razak. Walaupun kita ni saudara kembar, aku terpaksa membunuh kau, Razak. Kerana kau dah banyak melakukan kesalahan. Aku lebih rela kau mati di tangan aku daripada mati di tangan undang-undang. Saya dapat merasakan kedatangan awak. Saya tahu sejak kebelakangan ini saya dah banyak menyusahkan awak. Tapi saya tak tahu sama ada saya ada peluang untuk bersama dengan awak ataupun tidak. Saya betul-betul tak sabar untuk bangkit semula dan mendakau awak. Saya tak dapat melakukannya. Saya betul-betul tak dapat melakukannya.